Halo guys, selamat datang di channel Kim, Komunitas Indonesia Menonton. Oke guys, kali ini saya mau unboxing pompa air sumur dangkal dari Shimizu. Nah, sebelum itu mohon dukungannya untuk channel ini guys. Klik subscribe, klik loncengnya agar notifikasi video terbaru lainnya. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ini ya. Ini mereknya Shimizu, tipenya PS221 bit. Pompa air listrik ya guys. Nah, ini beberapa kelebihannya ya. Ini casing bersih dan tahan karat. 100% gulungan motor kawat tembaga. Garansi motornya 3 tahun. Nah, ini ya 24 jam non-stop running. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini guys, dayanya 200 watt, jempolan ya. Oke, kita lihat spek lain ya guys di sini. Shimizu pompa air listrik PS221 bit. 200 watt jempolan. Kapasitas maksimal 45 liter. Per menit, jadi besar banget ya guys, 45 liter per menit ya. Nah, di sini thermal protector ya, jadi ada pemutus arus jika panas berlebihan ya, jika melebihi 80 derajat Celcius. Instalasinya mudah, pemasangannya mudah. Kemudian casing cat luar dan dalam, suku cadangnya terjamin. Kemudian suaranya halus. Oke, tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz ya. Nah, ini ada quality mutu dan manajemen ya. Di sini ISO 9001 ya guys. Oke guys, spesifikasinya itu aja ya. Nah, ini masih segel pabrik, belum dibuka ya guys. Ini juga belum pernah dibuka. Oke, sekarang kita buka ya. Kita lihat dalamnya guys. Oke, selesai kita buka ya guys. Nah, ini barangnya ya. Tampilannya seperti ini ya guys. Modelnya sangat simple ya. Pompa ini dia otomatis ya guys. Di sini otomatisnya ya. Oke guys, di sini ada beberapa spesifikasi ya guys. Jadi saya bacakan ya. Shimizu model PS221 bit pompa air listrik ya. Nah, ini guys, ini pipa hisap dan pipa dorongnya 25 mili atau 1 inch. Kemudian maksimal daya hisapnya 9 meter, height-nya 18 meter ya. Nah, ini kelas pelindungannya IPX4. Suhu temperatur airnya maksimal 40 derajat ya. Ini sedot dari sini, kemudian ini buang ya guys. Nah, ini fan covernya kuningan ya. Sini ada mereknya Shimizu, kemudian ini 200 ya. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini ada kipas pendingin ya guys, buat mendinginkan mesin ya. Nah, ini untuk dudukannya ya, ada 4 lubang baut. Ini bahannya besi cor ya guys, lumayan berat ya di sini ya, mantap ini. Oke guys, sekarang kita coba tes untuk menyalakan pompa ini ya. Kita pengen tahu hentakannya dan suaranya apakah berisik atau tidak ya. Nah, di sini ada 3 kabel ya guys. Biasa yang warna hijau ini kabel Arda ya. Kita sambung kabel yang 2 powernya ini ya guys. Oke guys, kita sudah selesai sambung kabelnya. Sekarang kita tes colok ya guys. Nah, ini suaranya ya. Nah, suaranya halus ya. Ini. Oke guys, ini guys, hentakannya cukup kuat dan suaranya halus ya. Nah, ini fan baling-baling belakangnya sudah jalan ya ini ya. Ada hembusan angin ya. Oke guys, kita sudah tes menyalakan pompa Shimizu PS221 bit ya, sumur dangkal. Suara mesinnya halus dan hentakannya cukup kuat ya guys. Nah, ini ada buku petunjuk langsung dari Shimizu ya guys. Ini ada komponen-komponen produk dan cara perawatan, cara pemasangannya ya. Nah, ini wajib dibaca ya guys untuk penggunaan pertama kali ya, buku petunjuknya. Kemudian di sini ada kartu garansi. Nah, ini garansi resmi dari Shimizu ya. Oke guys, jadi sampai di sini unboxing saya untuk pompa air listrik dari Shimizu PS221 bit, khususnya untuk sumur dangkal ya guys. Semoga videonya bermanfaat ya. Nah, untuk mendapatkan produk ini bisa lihat di kolom komentar atau kolom deskripsi. Di situ ada link yang kita sediakan guys. Atau klik aja di bawah video itu guys, nanti akan muncul deskripsi dan di bawahnya ada link ya. Klik aja di situ, akan diarahkan ke toko. Untuk harganya jangan takut, kita kasih harga yang terbaik ya guys. Nah, mohon dukungannya untuk channel ini ya guys, agar terus berkembang.
silakan klik subscribe, klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.